Assalamualaikum. Nih geng, tak bilangin geng ya. Kalau misal beli pedal rem, udah as kecil kini udah rubahan, tidak perlu lagi beli as hoyak hayik. Sama misal jagrag tengah udah di PNP gini, ini siap pasang, tidak perlu di pakai as hoyak hayik. Kenapa as hoyak hayik kan biasa seperti ini? Nah, ini as hoyak hayik yang panjang ini fungsinya untuk jagrag Scorpio yang belum dirubah. Nah, di sini. Dan untuk yang ini untuk pedal rem yang misal dari standar ori, bleed, misalkan kristal, pengen dibentengkan ke keluarga. GL 3 Mega Pro. Perlu ini. Nah, fungsinya nanti kayak gini. Dan kalau misal di luar ada yang jual udah as kecil seperti ini, ini jagrag sudah rubahan, nah tinggal beli as model grand seperti ini, supra grand sama bisa dipasang. Ini settingan pemasangan standar ori seperti ini, nanti kayak gini ketemunya ge. Ini standar ori tidak pakai as hoyak hayik. Fungsinya sama. Dan standar ori tidak pakai as hoyak hayik. Dan pada kesimpulannya, nih saya kasih masukan ya. Untuk pedal rem kristal yang udah dirubah seperti ini, tidak perlu lagi beli as hoyak hayik. Cukup beli as standar model seperti ini. Ini Grand Supra sama di toko umum banyak. Jagrag kalau udah dirubah seperti ini, nah ini tinggal pasang. Paketnya seperti ini geng. Untuk MP mono depan sendiri, pemasangan di jagrag samping, di sini pada umumnya sudah pasti ada dudukan untuk jagrag samping, jadi tidak perlu ditambahin lagi. Tinggal pasang di sini, kasih pen, cocokkan per, sudah selesai. Nih. Jadi as hoyak hayik itu intinya buat pedal rem yang standar ori mau dirubah atau mau dipasang ke Honda GL 3 Mega Pro, perlu as hoyak hayik. Sama jagrag Scorpio standar ori yang mau dipasang di Scorpio, yang dipasang di GL 3 Mega Pro, itu perlu as hoyak hayik. Dan standar ukuran safety, kita kembali ke model standar orinya. Nah ini, biar bengkel-bengkel umum di luar sana bisa pasang semua. Jadi kalau ada yang mau beli jagrag yang udah PNP-kan ke Scorpio, pedal rem, besi NP mono, di bengkel umum terdekat juga bisa. Nah saya ulangi ya, untuk jagrag Scorpio yang udah dirubah sama pedal rem yang udah dirubah, itu tidak perlu beli as hoyak hayik. Soalnya pemasangan nanti sama kayak standar ori. Soalnya untuk rumah as ini, standar orinya sudah pakai dan terjamin aman, safety seperti ini. Ini standar ori nih. Nanti ketemunya sama pemasangannya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.